السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها ولا يزيغ عنها إلا هالك. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عياذا بالله تعالى من النار. جماعة مسلمين sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di sini sang khatib ingin mewasiatkan kepada dirinya pribadi dan juga kepada para jamaah sekalian agar senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu dengan cara kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pendekatan seseorang yang menyadari bahwasannya Allah Maha Melihat lagi Maha Mengetahui. Takwa yang sebenarnya adalah dengan melakukan suatu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan syariat-syariatnya yang telah ditetapkan, dengan disertai mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan takwa yang sebenarnya adalah dengan meninggalkan semua maksiat atau semua dosa-dosa dengan petunjuk darinya, dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, disertai dengan rasa takut akan siksa dan azabnya. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, nikmat Islam, nikmat iman, dan juga nikmat tauhid adalah kenikmatan-kenikmatan yang mahal, adalah kenikmatan-kenikmatan yang agung. Dan kita sebagai hamba Allah sudah seharusnya untuk berusaha dan berpikir agar kenikmatan-kenikmatan tersebut tidak dicabut, tidak hilang dari genggaman kita.
Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, bahkan nikmat-nikmat tersebut tidak akan bisa dibandingkan dan ditandingi oleh kenikmatan-kenikmatan dunia yang lainnya. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan alhamdulillah ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada kita semua bagaimana agar kita bisa menjaga kenikmatan-kenikmatan tersebut, dan kenikmatan-kenikmatan tadi tidak hilang dari genggaman kita. Jemaah kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, salah satu cara agar kita bisa menjaga kenikmatan-kenikmatan tersebut dan kenikmatan-kenikmatan tersebut tidak dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah dengan kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan syukur yang sebenarnya. Para ulama, salah satunya adalah Al-Imam Abi Abdullah atau lebih dikenal dengan Al-Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, di dalam kitab yang beliau karang sendiri, di dalam kitab yang beliau tulis sendiri, yaitu kitab Madarijus Salikin, beliau menyebutkan bahwasannya syukurnya seorang hamba tidak akan sempurna kecuali terpenuhi tiga syarat, kecuali terpenuhi tiga pokok, yang mana beliau sebutkan di dalam kitab Madarijus Salikin. Beliau mengingatkan kita asyukru duhuru athari ni'matillahi ta'ala, dinamakan seseorang itu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah ketika dia duhuru athari ni'matillah, dia menunjukkan adanya kenikmatan-kenikmatan tersebut yang ada pada dirinya, ala lisanihi, yaitu melalui lisannya, sana'an wa'atirafan, yaitu dengan dia memuji Allah subhanahu wa ta'ala, memuji Allah bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat atau satu-satunya zat yang memberikan kenikmatan-kenikmatan tersebut. Kemudian dia mengakui dengan penuh kesadaran diri, mengakui dengan penuh hati bahwasannya ia telah diberikan nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ala qalbihi, dan rukun yang kedua dan syarat yang kedua adalah dengan seseorang menunjukkan adanya kenikmatan Allah yang ada pada dirinya, ala qalbihi, yaitu melalui hatinya, dengan dia syuhudan wa'tirafan, dengan dia menyaksikan, mengimani bahwasannya Allah lah yang telah memberikan dia nikmat. Wa mahabbatan, dan kemudian dia mencintai Allah subhanahu wa ta'ala dengan melakukan ketaatan-ketaatan yang sesuai dengan apa yang telah Allah syariatkan kepadanya. Kemudian pangkal syukur yang ketiga, syarat syukur yang ketiga adalah wa'ala jawarihihi, yaitu dengan dia menunjukkan kenikmatan Allah subhanahu wa ta'ala yang ada pada dirinya, ala jawarihihi, yaitu melalui anggota badannya, yaitu melalui anggota tubuhnya, yang mana dia menggunakan anggota badannya, dia menggunakan pikirannya, tubuhnya, tangannya, kakinya, matanya, pendengarannya untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, maka
Dengan hal ini, salah seorang tabi'in rahimahullahu ta'ala yang bernama Abu Abdurrahman Al-Hubuli rahimahullah, beliau mengingatkan kepada kita dengan perkataannya yang sangat mulia. Beliau mengatakan dalam athar yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Jarir rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, as-salatu syukrun, salat seorang hamba itu adalah bentuk syukurnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat-nikmat. Wasiyamu syukrun, dan puasanya seorang hamba itu adalah bentuk syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat. Wa kullu khairin ta'amaluhu lillahi syukrun, dan setiap kebaikan, setiap amal saleh yang engkau lakukan untuk Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah bentuk rasa syukur atas nikmat-nikmat. Jemaah kaum muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, Allah subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan kepada kita, telah mengharuskan kepada kita untuk bersyukur kepadanya atas nikmat-nikmat yang telah diberikan. Disebutkan di dalam Al-Quranul Karim dalam surat Al-Baqarah ayat 152, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengingat kalian, dan bersyukurlah kalian kepadaku, wala takfurun, dan janganlah sekali-kali kalian berbuat kufur. Ikhwatal kiram, jemaah kaum muslimin sedang Jumat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, lantas bagaimana baginda yang mulia, nabi kita yang mulia, mengajarkan kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat-nikmat? Beliau mengatakan di dalam sebuah hadis telah datang asar ataupun riwayat ataupun kisah dari nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat yang mulia yaitu Asy-Syu'bah bin Mughirah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya beliau menceritakan anna annabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla hatta tafaqat qadamahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi kita yang mulia, shalla hatta tafaqat qadamah, beliau ketika salat shalla hatta tafaqat qadamah, sampai bengkak kedua kakinya. Faqila lahu, kemudian ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atakallafu hadha, wahai Rasulullah, mengapa engkau membebani dirimu sendiri? Maka beliau mengatakan, afala akunu abdan syakura, tidakkah boleh aku menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur? Kemudian ada kisah lain yang datang dari Ummul Mukminin, yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika salatnya, idza shalla qama hatta tafattar rijlah. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat dan berdiri di dalam salatnya, maka beliau memperpanjang bacaan salatnya. Beliau lama berdiri, hatta tafattara rijlah, sampai bengkak kedua kakinya. Kemudian berkata Aisyah radhiyallahu taala anha, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, atasna'u hadza, bagaimana mungkin engkau melakukan ini? Waqad ghufira laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, bagaimana mungkin engkau melakukan ini sedangkan dosa-dosamu sudah diampuni oleh Allah, baik itu dosa-dosa yang telah lalu
maupun dosa-dosa yang akan datang. Maka jawab dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah, wahai Aisyah, afala akunu abdan syakura, tidakkah boleh aku menjadi hamba Allah yang bersyukur. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, maka bentuk syukur yang telah ditunjukkan oleh Nabi kita yang agung, Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau tunjukkan rasa syukurnya melalui ibadah, yaitu melalui salat. Beliau memperpanjang bacaan salatnya sampai bengkak kedua kakinya. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, para ulama mengatakan, faman adumat alaihi ni'amullah, barang siapa yang telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala nikmat-nikmat yang agung, nikmat-nikmat yang banyak, wajib alaihi an yatalaqaha bi'adimi syukur, maka wajib baginya, maka harus baginya untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sejatinya ketaatan-ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala setelah kenikmatan itu, itu merupakan bentuk syukur yang paling agung, itu merupakan bentuk syukur yang paling besar. Ikhwatal kiram, jemaah kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, dan cara yang kedua dan formula yang kedua agar senantiasa kenikmatan-kenikmatan tadi tidak dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah dengan kita sebagai hamba-hamba Allah bersabar. Yang mana para ulama di antaranya adalah Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dan ulama-ulama yang lainnya menyebutkan bahwasannya sabar itu terbagi menjadi tiga macam. Sebagaimana yang disebutkan oleh beliau Asy-Syaikh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala di dalam kitabnya Syarah Salasatil Usul, beliau mengatakan as-sabru habasun nafsi, as-sabru salasah, sabar itu ada tiga macam. Habasun nafsi ala ta'atillah taala, yang pertama adalah dengan kita bersabar, dengan kita bersabar ala ta'atillah taala, untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, habasuha an ma'asiatillah, yaitu dengan kita bersabar untuk tidak bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sabar yang terakhir adalah habasuha anit tasakhud min aqadarillahi al-mu'limah, yaitu dengan kita bersabar atas takdir-takdir Allah yang menyakitkan.
jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka sungguh kita telah berpisah dari bulan yang mulia, dari hari-hari yang mulia. Bulan Ramadan adalah masa yang agung, adalah waktu yang agung, di mana hati-hati manusia begitu mudah untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita telah melewatkan suatu masa di mana setiap dari kita telah berlomba-lomba untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ikhwatal kiram, jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, bukan berarti ketika kita berpisah dengan bulan suci Ramadan, kita berpisah dengan pintu-pintu kebaikan, kita berpisah dengan bulan-bulan kebaikan. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para ulama salaf menyebutkan bahwasannya di antara tanda diterimanya puasa dan salat seseorang di bulan suci Ramadan adalah dia merasakan ketenangan yang luar biasa, adalah dia merasakan rasa syukur yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia dengan mudah melakukan ketaatan-ketaatan setelahnya. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, maka para salafus saleh telah mengingatkan kepada kita, seburuk-buruk kaum, seburuk-buruk manusia yang hanya bersungguh-sungguh, yang hanya rajin ibadahnya hanya di bulan suci Ramadan, mereka menyebutkan bi'sal qaumi la ya'rifunallaha illa fi Ramadan. Mereka yang hanya rajin, yang hanya bersungguh-sungguh untuk melakukan ibadah kepada Allah di dalam bulan suci Ramadan, itu adalah bi'sal qaum, mereka adalah sejelek-jelek manusia. La ya'rifunallaha illa fi Ramadan, yaitu mereka orang yang hanya mengenal Allah, mereka orang yang hanya mengenal hak-hak Allah Subhanahu wa taala hanya di bulan Ramadan saja. Ikhwatal kiram, jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, sesungguhnya Rabb kita adalah Rabb dari setiap bulan, adalah Rabb dari semua bulan, bukan hanya Rabb di bulan Ramadan saja. Ibadallah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qariibun mujibud da'wat fa ya qadiyal haajat. Rabbana la tuzigh qulubana بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيء الأعمال والأخلاق ولا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم آتي نفوسنا تقواها
wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'mur bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum wa ladhikrullahi akbar. Aqimus shalah.